Ini sebenarnya juga strippingnya sekarang sudah stop produksi, jadi kita memodifikasi supaya bisa kawan-kawan istilahnya kalau order itu bisa mendapatkan seperti ini. Bagaimana caranya nanti prosesnya ada di Aris Jaya Motor Blitar. Dan kalau jadi ini sudah pesanan bank user dari Jakarta. Ini saya berikan contoh ke kawan-kawan semua, beliau memesan itu untuk restorasi RX King tahun 2004 tapi dimodif menjadi tahun 2003 special edition. Ini kalau sudah jadi seperti ini. Halo kawan-kawan semuanya, kita ketemu lagi di channel Aris Jaya Motor Blitar Jawa Timur. Kita nanti di menit-menit ke depan kita akan membahas suatu produk atau spare part ini yang sangat-sangat unik, karena sebenarnya saya juga pernah membahas di video sebelumnya tapi ini beda. Yang saya akan perkenalkan atau saya informasikan kepada kawan-kawan nantinya ini adalah suatu produk, yaitu tutup aki kanan dan kiri untuk RX King ya. Itu RX King tahun 2006 ke bawah, itu sampai master, tapi master nanti beda. Dan di hadapan saya ini sudah ada produk yang saya pegang ini ya. Ini mungkin sekelibatan sudah bisa terbaca, ini adalah kromnya, krom untuk box aki kanan dan kiri. Ini orisinil. Kita nanti akan membahas produk ini lebih detail, tapi sebelum kita melanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan langsung di subscribe ya, karena ke depan kita akan terus membahas produk-produk seputar spare part tentang RX King, tentunya yang unik-unik, antik-antik. Jadi jangan kemana-mana, simak terus. Iya kawan-kawan, ini perlu saya sampaikan, sebenarnya produk yang akan saya perkenalkan ini seperti ini. Saya buka ya, seperti ini. Ini adalah sambungan depan di box aki kanan kiri itu untuk RX King tahun 2006 ke bawah. Nanti akan di menit-menit akhir akan saya sebutkan harganya, jadi prosesnya bagaimana itu ya. Jadi tonton terus, jangan di skip-skip untuk mendapatkan hasil yang kawan-kawan nanti bisa mengerti ya. Ini saya tunjukkan lagi seperti ini produknya. Nah ini adalah barang yang orisinil, karena orisinil ini ada satu set di depan kita. Yang satu itu kodenya 3KAF1784 strip 00, ini untuk yang kanan. Dan yang untuk yang kiri itu 3KAF1783 strip 00. Ini krom ini kalau untuk box aki yang tahun 2006 ke bawah itu ada sambungannya sudah saya siapkan di depan ini seperti ini. Ini adalah sambungan box, bahannya bagus tapi ini bukan ori. Kalau yang ini tadi ori, yang ini bukan ori, tapi ini bahan, ini sangat recommended. Ini bahan ya, sekali lagi ini bahan, karena nanti tetap diproses. Kalau misalnya kawan-kawan punya yang RX King warna hijau, ini nanti bisa dicat warna hijau. RX King warna biru, ini juga bisa dicat warna biru. Ini bahannya adalah impor, karena dari pabrikan Yamaha Indonesia sendiri ini barang seperti ini kanan dan kiri sudah stop produksi lama. Jadi kita punya solusi untuk menggabungkan produk ini ya, supaya menjadi bagus dengan nanti harganya yang terjangkau. Jadi seperti ini, digabung begini ya. Nah, dengan harga yang terjangkau. Produknya ini adalah impor tadi. Bahannya begini nih. Bahannya seperti orisinil, meskipun ini bukan orisinil dari Yamaha. Ya, ini potongan seperti ini. Untuk masalah harga nanti saya jelaskan di akhir video.
Dan selanjutnya itu tadi bahannya. Oh iya bang, kalau sudah diproses bagaimana pemrosesannya? Kan kemarin sebenarnya di video saya sudah ada, itu ada beberapa versi. Ini yang membedakan antara tahun 2006 ke bawah dengan 2007 ke atas itu memang seperti ini. Kalau 2007 ke atas itu satu set ya, sudah satu set, ada tidak pakai sambungan krom seperti ini. Nah ini kalau kemarin kita sempat memproses ya, memproses untuk dipasang stripping seperti ini. Ini untuk tahun 2005 yang stripping warna hijau ini. Ini sebenarnya juga strippingnya sekarang sudah stop produksi, jadi kita memodifikasi supaya bisa kawan-kawan istilahnya kalau order itu bisa mendapatkan seperti ini. Bagaimana caranya nanti prosesnya ada di Aris Jaya Motor Blitar. Ini kalau dipasang ya, kalau dipasang sambungan krom seperti ini, kalau dipasang nanti akan sangat bagus ya, seperti ini ya. Dan kalau dilihat dari jarak dekat untuk noknya, ini pemasangan nok di sini, satu, ini ada tiga ya, dua, tiga, itu sangat presisi, langsung pas ya. Nah ini 1, 2, 3, nok-noknya yang ada di sini itu presisi banget. Dan kalau jadi, ini sudah pesanan bang user dari Jakarta. Ini saya berikan contoh ke kawan-kawan semua, beliau memesan itu untuk restorasi RX King tahun 2004, tapi dimodif menjadi tahun 2003 special edition. Ini kalau sudah jadi seperti ini. Untuk proses cat, dan sebenarnya ini kan tadi saya jelaskan polosan ya, polosan atau bahan. Tapi kalau sudah ditempel stripping seperti ini nanti prosesnya memerlukan waktu lumayan, bisa 1 minggu, karena pengecatan ulang, penempelan stripping, terus di clear dengan bahan yang bagus, di finishing itu dengan metode water base, jadi di polishing ya. Dan kalau sudah jadi seperti ini jadi kancingan-kancingan yang ada di sini itu sudah lengkap seperti ini. Ini mudah-mudahan kawan-kawan sekilas nanti bisa mengetahui atau bisa paham bahwa ini speknya yang depan ori, yang belakang bukan. Tapi kalau sudah set begini, orang taunya ori ya, ori semua. Produk ini kalau polosan seperti ini, bahan nanti dipasang-pasang sendiri tanpa kita proses, itu harganya 600.000 kiri kanan, 600.000 waktu video ini kita buat. Sebelum ada penyesuaian harga, mungkin nanti sesudah video kita buat ini ada penyesuaian harga, kita juga nurut ya. Terus bagaimana om kalau misalnya diproses dengan cat dan strippingnya? Untuk kawan-kawan mungkin yang pesan baju set RE King sekalian proses di sini, nanti totalnya itu kalau yang model seperti ini ya, itu sekitar 850-an kiri dan kanan. Masalah harga mahal atau murah itu istilahnya relatif ya, relatif dengan hasil pengerjaan kita. Atau spare part itu harganya ada patokan harga dari Yamaha, tapi yang tidak bisa disangka-sangka itu bahan catnya, cat clear dan bahan thinner itu mengikuti harga dari minyak kemarin, tahu-tahu ikut naik gitu ya. Jadi seperti ini, saat video kita buat itu harganya sekitar 850.000 untuk seperti ini kiri dan kanan ya. Dan nanti saya contohkan untuk yang RE King ini seperti ini, ada emblemnya, itu tambah emblem sendiri.
Oke, mudah-mudahan kawan-kawan bisa lebih paham. Silahkan nanti kalau mau ada pemesanan, silahkan langsung hubungi link yang ada di bawah video. Sekali lagi, kawan-kawan yang menghubungi mungkin baru pertama kali menghubungi Arisaya Motor, di WA silahkan tulis nama dan alamat biar direspon. Tanpa nama dan alamat, slow respon, bahkan mungkin ketumpukan kawan-kawan yang lain, karena sudah ada data lengkapnya berikut nama dan alamat lengkapnya. Itu kawan-kawan, silahkan langsung hubungi link di bawah. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.